memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Di TV rumah saya sempat mati 5 menit. Saya yakin orang ini sangat tahu seluk-beluk rumah saya, Ren. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bawa mie saya. Duduk. Ada apa? Kamu kemarin ke rumah saya. Entar dokumen. Taruh di ruang kerja saya. Betul, Pak. Tumben gak laporan ke saya. Iya, Pak. Maaf. Saya takut mengganggu Bapak, karena Bapak kan lagi keluar kota. Dan Uya bilang kalau Bapak ke Bandung, menjenguk Mbak Elsa, Pak. Tapi saya malah lupa ngabarin Bapak sama sekali, Pak. Waktu kamu ke rumah saya, apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, Ren? Enggak, Pak. Kemarin waktu saya pulang dari Bandung, ada yang menaruh bangkai ikan busuk di kamar mama saya. Ikan busuk, Pak? Ya. Astagfirullahaladzim. Saya cek CCTV dan tidak terdeteksi sama sekali orang. CCTV rumah saya sempat mati 5 menit. Saya yakin orang ini sangat tahu seluk-beluk rumah saya. Waktu kamu di rumah saya, selain ke ruang kerja saya, kamu kemana aja? Saya cuma ke ruangan Bapak aja. Dan memang saya dengar ada suara dari kamar berosa, Pak. Tapi saya nggak ngecek, Pak. Karena saya takut lancang kalau tiba-tiba masuk ke kamar berosa, Pak. Kamu yakin? Iya, Pak. Apa benar yang dikatakan Randy? Atau dia malah sedang berbohong ke gue? Ya udah, kembali kerja. Ya Pak, nanti Pak, saya permisi. Apa iya orangnya Randy? Tapi sepertinya nggak mau. Tapi gue harus waspada. Saatnya gue cari tahu mengenai Felix. Karena sekarang Michi aman di rumah sakit. Ada orang kepercayaan gue yang buat jagain dia di sana. Selamat pagi, masih ingat sama saya, Pak? Angga, kan? Iya, benar. Tumben kamu kesini, nggak? Jangan-jangan kamu kangen di penjara, ya? Astagfirullahaladzim, amit-amit, Pak. Saya ini
udah tobat, udah jadi orang yang jauh lebih baik. Terus kamu kesini ada perlu apa? Saya kesini mau tanya mengenai Felix, napi yang belum lama ini meninggal. Kenapa sama Felix? Duluan kamu beda blok sama dia. Saya mau ketemu sama keluarga Felix. Saya boleh minta alamatnya? Waduh, kalau soal data pribadi itu kami nggak bisa ngasih ke orang lain tanpa seizin keluarganya. Apa perlu kami kasih tahu keluarganya? Kalau tanya keluarga, gue yakin mereka pasti curiga terus kabur. Di sini Felix punya teman nggak pak ya? Ada. Saya bisa ketemu? Bisa, nanti dipanggilkan. Tapi sekarang kamu harus ke ruang pemeriksaan dulu untuk diperiksa oleh petugas. Lalu kamu tunggu di ruang kunjungan. Kalau begitu saya langsung ke sana ya pak. Silakan. Silakan. Lu siapa? Nggak perlu tahu siapa gua. Gua nggak tahu lu. Dan lu juga nggak tahu siapa gua. Sekarang gua datang ke sini. Gua mau tanya alamat Felix. Sorry deh. Kalau masalah itu gua nggak ikut. Hey. Kenapa? Lo takut? Gue gak ikut-ikut. Karena gue masih pengen hidup. Pak. Ada apa? Tolong bawa saya ke sel, Pak. Kurang ajar. Kenapa ya? Dia benar-benar takut. Apa jangan-jangan kematian Felix ada hubungannya dengan orang yang teror keluarga Al? Halo. Selamat datang Pak Irfan. Saya Catherine. Oh, Irfan. Personal assistant-nya Pak Nino, owner dari PT El Nino Gumilang. Kebetulan beliau sudah menunggu. Enggak usah Pak Nino, biar saya aja. Saya yang nyampein. Selamat datang. Ya. Irfan. Saya dengan El Nino Persetia. Silahkan duduk, Pak Irfan. Ya. Ingat, harus ada. Ada telepon. Halo Pak Bos. Buya, saya punya peraturan baru untuk kalian semua yang ada di rumah. Selama saya tidak ada di rumah, tidak boleh ada yang masuk rumah kecuali kamu dan juga Riza. Yang lain tetap di luar. Kamu paham sampai sini kan? Paham Pak Bos. Oke. Setiap ada kiriman makanan,
atau paket apapun yang masuk ke dalam rumah, kamu yang antar ke dalam. Sebelum kamu antar, kamu cek semuanya. Dan harus aman. Untuk makan pagi, siang, malam, biar Kiki yang antar ke depan. Ya? Saya akan perlakukan peraturan ini sampai saya menemukan siapa pelaku sebenarnya. Baik, Pak Bos. Dan satu lagi, Uya. Bila ada tamu yang memang harus masuk rumah, kamu geledah dulu. Kamu pastikan semuanya aman, baru boleh masuk. Paham, Pak Bos. Terima kasih, Uya. Lu bertiga kudu denger. Ada aturan baru dari Pak Bos. Selama Pak Bos nggak ada di rumah, nggak ada yang boleh masuk ke dalam rumah. Kecuali Uya sama Pak Rija. Makanan, minuman, semuanya bakal diantarin ke gerbang. Surat-surat paket kasih ke Uya. Biarin Uya yang bawa ke dalam. Uy, tanya. Seandainya kita ingin pipis atau BAB, itu bagaimana? Pokoknya selama Pak Bos nggak ada di rumah, tahan aja dulu sampai Pak Bos pulang. Paham lu? Ya paham sih paham. Cuma kalau urusan BAB ditahan-tahan bisa kembung. Lah bagus, jadi kelihatan gemuk. Perutnya? Pala lu. Ah, nyaut aja lu. Halo semuanya. Halo Ayang Kiki. Ya, Mas Riza, Kiki mau belanja sayuran di tukang sayur depan sana. Boleh gak Kiki minta tolong dianterin? Maaf ya, Ki. Saya harus menjaga keamanan rumah ini selama Pak Aldebaran tidak di rumah. Maafin Uya juga Ayang Kiki. Uya dapat tugas khusus dari Pak Bos buat nggak ninggalin rumah. Jadi mohon maaf, Uya jadi nggak bisa nganter Ayang Kiki. Terus Kiki dianterin siapa tuh? Mbak, bagaimana kalau saya nganter? Sama aja kan? Ya udah deh, sama Pak Boim aja daripada nggak ada yang nganterin. Tapi sebentar ya. Bisa-bisa sih, Boim. Ayo cepetan, Pak Boim! Nambah lagi aja, saya. Waduh, Boim! Lu timbang mau ngantra yang Kiki belanja sayur aja, tampilan lu keren banget. Udah kayak Ken Arok. Ken Arok? Yang main film Impossible? Iya! Kinurip! Uya. Jalan-jalan bawa kuini, si Sarip makan agar-agar. Takkan lu? Gua perberan-peran begini, biar mirip bodigar. Ya, kalau si Sarip makan agar-agar mah, ya kan? Mendingan lu metik payak kulitnya ijo. Kok metik payak kulitnya ijo? Lu mah gak mirip bodigar. Terus? Tapi lu kayak pentil ninjo. Ah, nyaut aja. Halo, ayo cepet aja. Selamat. Hati-hati ya, hati-hati. Ini kesayangan ayang. Bukain, cepetan. Bukain. Aman, saya aman. Yuk. Keluar. Awas. Iya. Awas, ngapa-ngapa urusan panjang.